Informasi lain, istri Presiden ke-6 Republik Indonesia, Ani Yudhoyono, dikabarkan tengah menjalani perawatan di Singapura. Tim dokter Kepresidenan Indonesia saat ini telah berkoordinasi dengan tim dokter yang merawat Ani Yudhoyono di Singapura. Melalui Instagram pribadinya, Ani Yudhoyono berbagi foto dirinya tengah terbaring sakit. Dalam perawatan di rumah sakit tersebut, Ani Yudhoyono tampak ditemani kedua anaknya, menantu, serta cucunya. Kabar sakitnya Ani Yudhoyono diperkuat dengan unggahan politisi Demokrat Andi Arief. Melalui akun Twitternya, Andi meminta doa dari seluruh pihak untuk kesembuhan istri Presiden ke-6 Republik Indonesia ini yang tengah menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Singapura. Ya, belum diketahui apa penyakit yang menyerang Ani Yudhoyono, namun diduga ia mengalami kelelahan usai mendampingi sang suami bersafari politik ke sejumlah daerah di Sumatera Utara dan Aceh. Saat ini kondisi Ani Yudhoyono stabil, tim dokter Kepresidenan Indonesia telah bertemu dan berkoordinasi dengan tim dokter yang merawat di Singapura. Tidak lupa, Ani pun juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang mendoakan kesembuhannya.